Muhammadun Sayyidul Qawnayni Wassakalain Wal Fariqayni Min Urbin Wa Min Ajami Nabiun Al-Amirun Nahi Fala Ahadun Abar Rafi Qawlila Minhu Ala Nami Thank you.
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجلهم أجمعين Alhamdulillah Rabbil Alamin Kunuzul Hikmah The Prophetic Wisdom mengambil hikmah dari para teladan terdahulu kali ini tentang makna mukmin dan pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati. Semua kita menisbatkan diri sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimanakah kriteria umat baginda Nabi yang sejati menurut teladan baginda Nabi menurut riwayat dari para teladan agung para imam dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang pertama An Abi Ismail dari Abu Ismail qala qultu li Abi Ja'far Al-Baqir alaihi wassalatu wasalam aku berkata kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi wassalatu wasalam seorang di antara silsilah emas teladan agung dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ju'ilatu fidaka asyatu indana lakathira wahai cucunda baginda Nabi sesungguhnya pengikutmu itu pengikut Rasulullah umat baginda Nabi itu banyak sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu Imam Muhammad Al-Baqir menjawab hal ya'tiful ghaniyyu 'alal faqir apakah orang kayanya menyayangi orang fakirnya? Wa yatajawazul muhsinu 'anil musyi. Apakah orang yang berbuat baik memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya? Wa yatawasaun atau saling meluaskan kehidupan satu sama lain? Aku menjawab, "La." Faqala laisa haula. Sesungguhnya mereka bukan pengikut kami. Pengikut kami adalah mayyaf anu hada yang melakukan itu semua. Yang kaya berbagi dengan yang fakir. Orang yang berbuat baik memaafkan orang yang salah kepada. Dan yang paling banyak diriwayatkan tentang sifat mukmin pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga amanah. Jaga janji. Dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub athabir risalah ra'iyan alinnas. Baginda Nabi itu
Di antara yang apa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebelum penyampaian risalah, menjadi gembala, menjadi gembala ternak. Wa kana Ammar ibn Yasir, dan seorang sahabat baginda Nabi Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala an, ahadur ru'at tilkal ayyam, adalah satu di antara gembala-gembala ternak pada masa itu. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan ternak, demikian pula sahabat Ammar sebelum baginda Nabi menyampaikan secara luas risalah Islam. Satu hari, satu saat, fatawa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al Ammar, ma'ammar dhat yaumin ayadhhaba bighanamihima. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk berangkat bersama-sama ke tempat ternak mencari makan itu bersama Ammar, di satu padang yang tersedia makanan cukup untuk ternak-ternak itu. Fasaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabihatal ghad yaghnamahu ila as-suhra wa ta'akhkhara Ammar. Dan ternyata keesokan paginya sahabat Ammar bin Yasir datang terlambat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu sampai di tempat itu. Qala Ammar, "Uji'tu al-fakhra min al-ghad wa qad sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun yadhudu ghanamahu anir raubah." Kata sahabat Ammar ini, aku sampai di tempat itu dan aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat padang gembala itu, tidak berada di tempat yang semestinya, dan ada jarak antara binatang ternak baginda Nabi dengan ladang tempat ternak-ternak itu pergi. Fakultu limada tamna rubana karoda, mengapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu baginda Nabi sekali lagi belum menyampaikan risalah, mengapa tidak berangkat, sudah dekat tapi tidak berangkat ke tempat itu dengan ternak-ternak ini? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anni kuntu wa'tuka, aku sudah berjanji kepadamu, an na'tiya ma'an ila fakhin, wah, kita akan bersama-sama menuju ladang itu, menuju padang itu. Fakarihtu an arya qablaka, aku tidak suka memasukinya tanpa dirimu. Bahkan sudah sampai di padang itu pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menepati janji untuk bersama-sama memasuki tempat itu bersama Ammar bin Yasir. Semoga Allah taala karuniakan kita satu di antara akhlak mukmin, yaitu menepati kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad, wa ala alihi tayyibin tahirin, wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membawakan satu riwayat dari Ali bin Abi Hamzah Al-Thumali. Abu Hamzah Al-Thumalinya kita kenal, yang mewariskan kepada kita doa di waktu dini hari, yang biasanya kita baca pada malam-malam Ramadan. Salah satu keistimewaan madhab Ahlul Bait ialah bahwa orang-orang suci telah mewariskan kepada kita doa-doa yang sangat indah, doa-doa yang sangat menyentuh hati. Nah, Ali bin Abi Hamzah bercerita, kana li siddiqun min kutabi Bani Umayyah. Ini pada zamannya Bani Umayyah, mungkin pada ujung zaman Bani Umayyah, karena pada waktu itu hidup Imam Ja'far As-Sadiq. Aku punya sahabat dari sekretarisnya Bani Umayyah.
yang kerjanya itu menuliskan perbendaharaan raja, perbendaharaan Bani Umayyah. Faqala li, dan dia berkata kepada aku, maksudnya kepada Ali bin Abu Hamzah, ista'zin li ala Abi Abadillah, coba berikan izin kepada aku, mintakan izin kepada aku untuk bisa menghadap Abu Abdillah. Jadi rupanya dia seorang pengikut Ahlul Bait, tapi bekerja pada Bani Umayyah. Pernah memang sebelumnya juga ada orang yang bertanya kepada Abu Abdillah, apakah boleh aku bekerja untuk Bani Umayyah? Kata Abu Abdillah, boleh, selama engkau mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi kalau tidak mendatangkan manfaat, maka terkutuklah pekerjaanmu. Ini orang itu datang menemui Abu Abdillah, salah seorang pejabat dari Bani Umayyah. Mungkin kalau sekarang itu menteri logistik pada zaman Bani Umayyah. Dia datang mengucapkan salam, kemudian duduk. Kemudian ia berkata, Ju'ailtu fidaka, semoga aku jadi tebusanmu, wahai imam. Inni kuntu fi diwani ha'ula'il qawm. Aku ini bekerja sebagai pejabat untuk mengurus perbendaharaan kaum itu. Fa'asobtu min dunyahum malan kathiro. Jadi aku akhirnya kaya raya, memperoleh harta yang baik karena bekerja kepada mereka. Wa'aghmaddu fi matalibih. Dan aku tidak peduli dari mana harta itu mereka peroleh. Tugasku hanya mencatat, tugasku hanya bekerja buat mereka, tapi untuk itu aku mendapat upah yang banyak. Lalu Abu Abdillah As-Sadiq berkata, sekiranya Bani Umayyah memperoleh hartanya dengan apa yang mereka memperoleh hartanya itu, dengan apa yang dituliskan sebagai harta mereka, dari penghasilan mereka, dari fai, dari barang pampasan perang, atau dari hasil mereka berperang, dan kemudian hartanya itu ditulis, dan kemudian disaksikan itu sebagai harta mereka, pastilah mereka itu, kalau begitu itu, mereka tidak merampas hak kami. Dan sekiranya mereka membiarkan manusia itu dengan apa yang ada menjadi hak mereka, pasti mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka peroleh dengan tangannya. Maksudnya sekiranya tidak ada yang membantu Bani Umayyah itu, mungkin tidak akan terkumpul harta itu. Dan mereka juga tidak akan merampas hak keluarga Nabi. Kata pemuda itu yang tadi jadi pejabat itu, Ju'ilatu fidak, fahalli makhrajun minhu, apakah ada jalan keluar bagiku daripadanya? Apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosa-dosaku karena aku membantu orang zalim merampas hak rakyat banyak? Apakah kalau aku anjurkan kepadamu, kamu akan kamu lakukan? In qultu laka taf'al, af'al, saya akan lakukan. Lalu ia berkata kepadanya, fakhruj min jami'i maqtasabta min diwanihim, faman arafta minhum radadta 'alaihi malah, wa ma lam ta'rif tasaddaqta bih, wa na'admanu laka 'alallahi al-jannah. Keluarkan semua harta yang penghasilan kamu dari bekerja kamu kepada orang yang zalim itu. Dan kalau ada orang zalim yang merampas harta seseorang dan kau kenal orang itu, kembalikan kepadanya. Atau kau kenal orang itu tapi orang itu sudah tidak ada, tidak kamu ketahui keberadaannya, bersedekahlah atas nama dia. Dan kalau itu engkau lakukan, aku jamin atas nama Allah surgamu. Kata Ali bin Abi Hamzah, si pemuda itu menekurkan kepalanya lama sekali. Kemudian ia berkata, aku sudah lakukan, mudah-mudahan aku menjadi tebusanmu, wahai imam.
Lalu pemuda itu kembali bersama kami ke Kufah. Dan ia tidak meninggalkan di permukaan bumi itu apapun harta yang diperolehnya dari pekerjaannya itu. Hatta thiyabahul lati kanat ala badani. Sampai pakaiannya yang ia pakai pada badannya. Lalu kami akhirnya memberikan kepadanya pakaian kami. Dan kami berikan kepadanya nafkah untuk hidupnya karena ia sudah bersihkan seluruh hartanya. Wa kunna na'udu. Dan kami fadakhaltu alaihi yawman wa huwa fi thiyab fa fataha aina. Fama ata alaihi ashar qala'il hatta marida. Wa kunna na'udu. Tidak berlangsung beberapa bulan setelah itu ia jatuh sakit dan kami mengunjunginya. Maka kami masuk mengunjungi dia dan dia masih berada dalam pakaiannya itu. Fafataha aynah, dan dia membuka kedua matanya. Ya Ali, wafa li wallah sahibuk. Jadi pada akhirul hayatnya, pada sakratul mautnya, ia berbisik, hey Ali, maksudnya kepada Ali bin Abi Hamzah, sahabatmu telah memenuhi janjinya demi Allah. Ketika kami kembali lagi kepada Imam Ja'far As-Sadiq, ketika ia melihat saya, ia berkata, ya Ali, wafaina wallah li sahibik. Hei Ali, demi Allah kami sudah penuhi janji kami kepada sahabatmu. Lalu aku berkata, sadaqta ju'iltu fidaka hakadha qala li wallahu inda mautih. Semoga kami menjadi tebusanmu wahai imam. Sebelum akhir hayatnya, sebelum hembusan nafasnya, ia berkata bahwa engkau sudah memenuhi janjimu. Apa memenuhi janjinya itu? Yaitu imam jaminkan kepada dia surga karena ia telah membersihkan dirinya, bukan hanya sekedar taubat, bukan hanya sekedar istighfar, tapi dia kembalikan hak manusia yang telah ia ambil. Baik terpaksa ataupun dengan sengaja, ia kembalikan semua dan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Kata imam, adman lakal jannah, aku jaminkan bagimu surga. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.